Alamak, kemarin codot, sekarang tupai pula. Assalamualaikum. Masya Allah. Kalau begini terus, bisa rusak semua manggaku. Yah, sayang banget ya mangganya panas. Itulah cum, bisa tak panennya aku. Sabar Pak Anas. Kalau mangga pade dimakanin tupai sama codot, harus dicari jalan keluarnya. Caranya gimana Pak Haji? Kita tangkap aja panas tupainya. Kagak segampang itu cum. Nah, Pak Anas, mendingan ente cari sarang semut rang-rang. Taruh di pohon mangga ente. Dijamin tutupai ame codot. Kagak bakal berani dateng kalau ada semut rang-rangnya. Ah, betul Pak Haji. Nah, pas banget nih. Besok entu di kecamatan ada pameran tentang pertanian. Pasti ada tuh sarang semut rang-rang. Alhamdulillah. Aduh. Bah, kenapa rupanya kau tertawa? Panas ini. Ngapain jauh-jauh ke pameran pertanian kalau cuma mau cari sarang semut? Cari aja di hutan kota. Ah, yang bener kau, Wok. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Sopo. Sopo nggak tahu. Elah, susah diajak kompromi. Kompromi, Wok. Mengganti aja kau. Iya, Panas. Iya. Wes, Panas. Biar tak cariin. Hah? Ah. Bang Jarwo berani ngambil sarang semutnya? Kecil itu, Dit. Asal. Jarwo. Cari semut yang kecil aja, kau minta upah. Tapi tenanglah, Wo. Ada uang, ada barang. Hehehe. Kalau gitu kan, jadi semangat. Hehehe. Let's go, Samo. Ucup boleh bantuin nggak, Bang? Ada juga. Denis. Lamaan kamu, Denis. Wes, naik semua ke Bimo. Sarang semut rang-rang itu kayak apa sih Bang Jarwo? Sarang itu kan rumah ya Kak Adit. Berarti rumahnya semut. Iya Cup, tapi rumah semut itu... Walian itu berisik banget. Tapi kalau kita nggak tahu sarang semutnya kayak apa, gimana bantu carinya Bang? Kalau ada daun yang saling nempel membungkus, nah itu namanya sarang semut. Itu. Ayo Sopo, kita ambil. Bang Jarwo ngambilnya pakai apa Bang? Itu kan semutnya banyak banget. Iya Bang, semut rang-rang kan kalau ngegigit sakit banget. Duh, Denis takut ah. Wis, tenang. Cukup bawa kantong plastik, Bang Jarwo bisa ambil sarang semutnya. Mana Sopo kantongnya? Ini bos. Hati-hati Bang Jarwo. Awas semutnya banyak bos. Iya, aku tahu. Permisi ya semut. Mau ya, tak pindahin ke pohon yang lebih oke. Kalian pasti suka. Dijamin deh. Aduh, sakit. Aku digigit. Jarwo. Ente masih aja gegabah. Ngambil sarang semut, kagak ada persiapannya. Untung aja, ku beritahu Pak Haji kalau kau yang mau cari sarang semut untukku. Kalau tidak, sudah habis kau digigit semut-semut itu, Wo. Aduh, emangnya persiapannya apa toh, Pak Haji?
Nih, ada sarung tangan, gunting, ame karung bakal tempat sarang yang udah kita dapetin. Kagak cuma kantong kresek. Buset, ada apa gerangan ini? Si Sarwo mau ngambil sarang semut rang-rang, malah babak belur dia. Lan tuh ada peralatannya, kenapa kagak dipakai, Wo? Biasa deh, Nip. Jarwo kan selalu kepengen buru-buru. Yaelah, ngambil semut rang-rang mah kagak bisa diburu-buru, Wo. Ntar malah kita yang diburu. Aduh, iya. Ya udah deh, saya aja yang ngambil sarang semutnya, bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Satu tuh. Nah, dapat dua nih sarangnya. Emang mau buat apaan sih? Buat anti hama pohon manggahnya Pak Anas, Nip. Ah, begono. Wah, ada semutnya nih. Ayo. Nih. Ayo berani, jangan berhenti. Sahabat sejati, teman dalam duka, teman dalam suka, selalu di hati, tak pernah terganti. Buatlah cerita warna.